Hai guys. Beberapa waktu lalu beredar video kocak dan lucu di mana dua ekor singa yang hendak berburu impala. Bukannya menikmati makan siang lezatnya, dua ekor singa ini justru apes. Kira-kira gimana ya videonya? Awalnya guys, dua ekor singa sedang memantau impala yang sedang minum di perairan. Kedua singa ini memantau di tempat yang terpisah. Seekor singa bersembunyi di lubang sambil memantau kawanan impala ini. Sementara singa lainnya berkamuflase dengan bebatuan di dekat pohon. Setelah beberapa saat, impala tersebut semakin mendekat ke arahnya. Kemudian kedua singa ini berlari secara bersamaan ke perairan. Namun beruntungnya kawanan impala ini bergerak cepat melarikan diri. Seekor singa ini tercebur ke perairan, sementara singa lainnya berlari dan hanya terdiam kebingungan melihat kawannya tercebur di perairan. Kawanan impala tersebut berhasil melarikan diri dan meninggalkan dua ekor singa yang kebingungan ini. Kejadian singa gagal berburu bukan pertama kalinya. Walaupun dikenal sebagai raja rimba dan predator puncak di wilayahnya, namun hewan ini tak selama-lamanya mendapatkan mangsa yang diinginkan. Pasalnya pertahanan diri pemangsanya membuat perburuannya terkadang tak berjalan mulus. Walaupun demikian, kemampuan singa dalam berburu ini patut diacungi jempol guys, karena hewan ini selalu berburu dengan kondisi yang sesulit apapun. Nah, gimana nih menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.